Ya, ini kan pas hari Valentine, ini hari yang bersejarah. Dalam perjalanan cinta kita juga bersejarah. Dalam perjalanan negara kita juga bersejarah. Bahwa hari ini kita mengucapkan cinta juga dalam hati. Kita juga mengucapkan cinta terhadap negara dengan datang ke TPS, kita memilih dengan hati. Nyampur aja. Udah nyampur. Kiri. Ngeblang. Ngeblang. Kasih jalan. Halo. Buat coy. Semua. Alhamdulillah. Tinggal deg-degannya aja nih. Hasilnya ya. Alhamdulillah hari ini udah nyoblos tuh, kan udah buktinya, terus senang karena ya bisa berkontribusi, bisa juga ikut menyukseskan pemilu 2024 gitu ya. Waktu di sini ini kan memang tantangannya jangan sayang, kenapa milihnya di Kabupaten Bogor juga, yang kalau misalnya mungkin kalau di daerah asal kita lebih mudah ya. Iya. Ini Marsanang pengen kayak, aku pengen mencoba suatu tantangan, dan aku pengen, kenapa di Bogor, karena Bogor ini ada 40 kecamatan, dibilang di mana-mana kan dapil neraka, susah. Pas ngerasain ini aku pikir kan kayak gimana sih belusukan gitu, aku suka gak ya, menyenangkan gak ya gitu. Pas aku turun langsung ke Kabupaten Bogor, ngelihat gimana reaksi masyarakat yang animonya luar biasa, yang sama kita kayak bener-bener menunggu kedatangan kita, terus mempunyai harapan ke kita, meluk, nyium, tuh ada perasaan yang berbeda gitu, kayak ih kayak ternyata menyenangkan banget ya, kayak begini belusukan, turun ke dapil, ketemu masyarakat, tuh menyenangkan banget. Selamat pagi semuanya. Sana A, yuk A, jalan A, yuk pelan-pelan A. Awas, ya udah apa? Masya Allah, mau kemana sih, A? Emang yang lain pada nggak nyoblos, A? Hah? Abis gua ayo, abis gua ayo. Hah? Abis dari gua ayo. Iya, makanya ayo aku. Iya, ayo. Iya, nggak gitu dong. Bajunya di rumah udah nih, bajunya nih. Ayo aja. Lebar. Bang, nggak ada yang masuk ya, Bang? Iya, nggak ada yang masuk. Ayo. Ayo. Atas nama Salma. Sini teh. Kok pakai item Anda, pakai item sebenarnya? Kecuali ayah ibu ya. Menonjol ya. Tapi satu suara ngasih tadi tahun ini. Ya. Karena kita keluarga Cemara ya, insya Allah. Ya, rahasia lah. Teh, harapannya apa buat presiden tahun ini atau pemilih? Iya, semoga siapapun yang terpilih bisa menjadi pemimpin yang terbaik buat Indonesia dan membuat Indonesia lebih maju, lebih baik. Dan apa ya, bisa memakmurkan semua rakyat. Di sebelah ini 256. Ibaratnya ini adalah pesta demokrasi di mana kita masyarakat bisa menyuarakan suara kita sesuai apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita hendaki ya. Harusnya juga diwarnai dengan kedamaian, dengan karena kan kalau kita memilih tapi nggak damai, itu artinya nggak pesta demokrasi, nggak demokrasi, berarti nggak bebas untuk memilih gitu. Jadi kita harus iringi juga dengan merasa saling menghormati antar pilihan masing-masing.